baru saja membuat pendedahan tentang Alif Aziz, adik Bella Astillah, iaitu Didi Astillah tampil pula membidas kenyataan adik Alif Aziz, iaitu Aisyah Aziz. Berang kenyataan yang dikeluarkan oleh Aisyah, Didi menyenaraikan 8 perkara bagi menjawab kemelut yang berlaku antara keluarga mereka. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menerusi Instagram story, Didi mendedahkan bagaimana Bella Astillah dibuang keluarga mentua sendiri selain mendakwa ibu Alif sengaja memburukkan kakaknya. Dari awal korang peli-peli kakak aku. Buang dia macam sampah. Buang daripada family group tanpa tanya khabar. Kesian dia berhari-hari menangis disebabkan korang semua. Siapa yang panggil kawan-kawan sekolah Alif untuk mengumpat? Video mengumpat pun sampai 2 jam kalau ikut saya memang nak post semua katanya. Dalam hantaran tersebut, Didi turut memuat naik tangkap layar perkongsian Aisyah yang mahu semua pihak tidak menghebahkan isu membabitkan Alif di social media dan menyelesaikan secara tertutup antara keluarga. Didi turut mempersoalkan tindakan Alif yang sebelum ini secara terbuka bercerita mendakwa isterinya itu berlaku curang. Siapa yang main game ini? Rasanya korang kot tak baca WhatsApp Alif dan Ruhainis. Nak tutup aib, siapa yang buka aib siapa dahulu? Siap rancang nak jatuhkan kakak saya. Kita nak apa? Nak abang awak itu diam. Habis cerita. Tegasnya.